Lumuri 200 gram udang cerbung kupas yang sudah dibersihkan punggungnya, 200 gram cumi potong belah dua kepalanya, dan 200 gram ikan kakap fillet potong dengan setengah sendok makan air jeruk nipis. Diamkan selama 15 menit. Untuk membuat bumbu tom yum, panaskan 3 sendok makan minyak goreng, goreng 1,5 sendok makan ebi, 5 siung bawang putih, dan 8 buah cabai kering sampai harum. Angkat, lalu blender dengan minyaknya. Rebus 2000 ml kaldu udang yang terbuat dari air rebusan kulit dan kepala udang, bumbu tom yum, 3 batang serai, 8 lembar daun jeruk buang tulangnya, dan 2 cm lengkuas iris sampai harum. Tambahkan udang, cumi, ikan, jamur merang, 10 buah cabai rawit merah, 3 sendok makan kecap ikan, 1,5 sendok makan garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 2 sendok teh gula pasir. Masak sampai mendidih. Masukkan 2,5 sendok makan air asam yang terbuat dari 1,5 sendok teh asam jawa yang dilarutkan dengan 3 sendok makan air. Aduk rata, tambahkan air 1,5 sendok makan jeruk lemon. Aduk rata, sajikan dengan taburan 8 tangkai daun ketumbar yang sudah dipetiki.